Salam knowledge and tour guys, balik lagi bersama saya Saliman Pada kesempatan kali ini saya akan membahas oli motor yang sangat powerful tapi harga bersahabat guys Dan oli yang akan saya bahas adalah oli Repsol MRX Plus Ya nah. Speknya sangat tinggi, terus SI nya juga lumayan encer, cocok untuk motor-motor keluaran tahun 2010 ke atas ya. Karena pastinya dengan rakitan tahun yang sangat baru dibutuhkan oli-oli yang responsif untuk kinerja motor Anda guys. Baik, pada saat ini saya akan bahas MRX Plus seperti ini olinya. Kita udah pernah ganti dan di motor saya sendiri yaitu Honda Tiger Revo. Meskipun uh, mesin lama, eh, tapi nggak lama-lama banget sih guys punya saya Keluaran 2013 ya. Ini ada SAS 10W40 yang menandakan kekentalannya atau 10W winter. Jadi saat suhu dingin kekentalannya 10W, kemudian ketika mesin panas dia sifatnya mencapai 40. Nah, jadi keunggulannya kalau oli-oli dengan multigrade seperti ini, dia bisa menyesuaikan panas mesin, guys. Jadi sehingga mesinnya nggak overhead di kepadatan lalu lintas seperti mungkin di kota-kota besar atau keadaan sore hari yang apa orang-orang itu pulang kerja dia beraktivitas seperti itu guys baik ini sebelum kita bicara harga kita akan bahas speknya dulu ya guys tadi sh-nya udah bagus dikhususkan untuk motor-motor baru 2010 ke atas atau yang rakitan-rakitan barulah sekarang lah itu ya kemudian untuk kualitas olinya kita lihat di sini adalah api servisnya udah SN. Gila ya, oli motornya udah SN. Saya paling tinggi uh, sebelum pakai ini itu SM, guys. Jadi api servis yang mendekati ke shed itu semakin bagus. Oke. SN Jaso MA2. Nah, spek ini mirip seperti Castrol Power One dan Cell Helix MA of Cell Advan AX7 jasa MA2. Namun bedanya ini udah SN ya. Yeah. Secara spek di atas kertas dia lebih tinggi dari keduanya. Nah, tapi untuk ininya masih sintetik atau semi sintetik ya guys, belum full sintetik. Nah, kalau di mobil sendiri SN itu rata-rata sudah full sintetik ya seperti mungkin Cell Helix, HX8, Cell Ultra dan seterusnya masih banyak lagi guys. Oke. Dengan SAE10W40, APSN juga Jaso MA2 itu harusnya mahal loh guys, ya. Mahal banget ya mungkin di atas 100 ya, harganya. kemudian Jaso MA2 itu dikhususkan untuk motor kopling atau dengan Uh, kopling basah ya guys, dia terendam, terendam olinya uh, Jadi kalau motor Matic kan dia kering, seperti mobil. Nah ini mungkin digunakan cocoknya untuk motor-motor bebek atau motor sport guys. Oke. Okay. Kemudian um, berapa sih untuk harganya? Harganya sangat ramah di kantong guys. Ya harganya itu 60.000 saya beli, itu HET ya mungkin saya beli di retail yang cukup ternama, jadi uh, harganya udah masuk HET harganya ya, harga eceran tertinggi. Nah, kemungkinan kalian bisa dapatkan di luaran harga yang lebih rendah. Mungkin rentannya sih 50 sampai 60 lah, nggak bakalan jauh-jauh beda, guys. Oke. Oli ini sudah saya pakai. Jadi sebelum saya bikin video ini, saya udah tuang olinya ke dalam mesin Honda Tiger, kemudian saya ajak muter-muter sebentar, cari makan dan keliling di daerah Ciledug sini, guys. Dan hasilnya enteng. Ya, enteng sama sih karena 10W40 itu sama seperti all yang saya gunakan Cell Advance hx 7 Castro Power One itu semuanya sama apalagi speknya hampir mirip. Cuman yang ini kualitasnya udah SN. Jadi ya bisa dibilang lebih bagus sih secara di atas kertasnya harusnya ya secara speknya guys. Dan untuk pemakaian jarak jauhnya saya belum pernah karena mungkin ya besok saya akan coba pakai dari Tangerang ke Bogor seperti apa buat naik naik juga apakah enteng? di Honda Tiger saya nantikan video berikutnya. Jadi video ini cukup sampai di sini dulu. Salam knowledge and tour guys.